saya ingin memberikan tutorial cara membersihkan nih jika lampu mobil Fortuner ini sebelumnya pemirsa, bosku semua, ini warnanya kuning, jadi bosku semua nggak perlu ke bengkel, jadi bisa dipraktekkan di rumah sendiri, sangat sederhana. Simak videonya, jangan di skip biar pemirsa tahu caranya. Mari kita praktekkan. Pertama-tama siapkan amplas nomor 2000, jangan salah, amplas 2000, jangan yang lain, pokoknya nomornya 2000. Pertama-tama kita amplas dulu nih lampu, jangan takut baret, nanti kan ada tahap pemolesannya. Nah, nih, pertama-tama kita amplas dulu seperti ini, makanya videonya jangan skip bosku, biar bosku tahu. Nah, kita amplas pelan-pelan biar jangan baret. Nah, seperti ini bosku ya. Nah, pelan-pelan saja nih. Jadi warna-warna kuning lampunya ini tonton semua. Jadi dihampas pakai sabun, pakai sabun colet. Seperti ini bosku. Pelan-pelan saja bosku, jangan di skip videonya ya. Biar bosku tahu cara pengerjaannya. Jadi nggak perlu ke bengkel, jadi tidak usah keluar biaya. Seperti ini. Dihampas. Nah, setelah dihampas seperti ini pemirsa nih, bosku semua. Ini setelah kita amplas, nanti tahap kedua kita poles. Apabila bosku semua nggak punya alat polesnya, bisa pakai manual. Mari kita contohkan pakai cara manual. Oke bosku semua, jadi tahap kedua kita tahap pemolesannya ya. Jadi apabila bosku semua nggak punya alatnya atau punya mesin, bisa dipakai cara manual. Jadi obatnya itu pakai kompon putih, cukup pakai kompon putih aja. Jadi dia akan pakai lap putih, lap seperti ini. Kita inikan seperti ini. Pakai cara manual juga bisa, tidak harus pakai mesin. Seperti ini pemirsa nih, digosok cara perlahan. Nah, seperti ini bisa. Emang nggak pakai mesin poles bang? Kalau kita pakai mesin, jadi dia nggak terlalu capek. Tapi kan kalau buat bosku semua nggak perlu pakai mesin. Jadi pakai manual aja bisa. Nah, seperti ini contohnya nih. Ini manual nih. Nah, yang ini belum, yang sini sudah. Nah, coba bosku semua, jangan skip videonya, silahkan praktekkan di rumah, nggak perlu ke bengkel. Oke, kita coba pakai alat, pakai mesin. Nah, sekarang kita coba pakai mesin bosku. Kita sekarang pakai mesin poles, jadi nggak pakai manual. Sekarang coba kita pakai mesin, dia lebih cepat, hasilnya pun lebih jauh beda. Ini tidak ada alasan. Nah, coba kita ambil mesinnya dulu. Nah, kita sekarang pakai mesin pemirsa ya. Jadi baret-baret yang bekas kita hampas tadi sudah hilang pemirsa nih, udah bening. Nah, ini yang sudah, yang di bawah ini belum nih pemirsa nih. Ini nggak perlu datang ke bengkel, cukup di amplas lalu dipoles pakai manual aja cukup bisa. Thank you.
Jadi cukup sekian. Saya memberikan tutorial cara membersihkan warna kuning di mika lampu ini. Di mika warna lampu mobil. Jadi sangat sederhana, tidak perlu keluar biaya, cukup bisa dikerjakan di rumah sendiri. Yang pertama sediakan amplas nomornya 2000. Lalu kita amplas, lalu dipoles pakai kompon putih. Mana ini cari kompon putihnya? Bisa pemirsa tahu, buat bosku semua, bisa dibeli di toko-toko apa nama material. Banyak kompon putih. Jadi setelah diamplas, di kompon putih, pemirsa. Jadi hasilnya bening, pemirsa. Udah glowing. Oke bosku, terima kasih yang udah nonton video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pokoknya ikutin terus channel kami, Putra Karsalon Mobil. Mantap.